wabarakatuh. Halo para pecinta ITnglishius. Jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Ayu Ting Ting bakal dilapor balik ke hater. Nikita Mirzani blak-blakan ikut ngelapor si hater. Ayu Ting Ting kembali memenuhi panggilan pihak kepolisian atas laporan yang dibuatnya ke Polda Metro Jaya. Ayu Ting Ting telah melaporkan haternya atas dugaan penghinaan ke polisi. Setelah melaporkan hater ke polisi, pihak Ayu Ting Ting malah dilaporkan balik oleh pihak hater. Hal ini terkait dengan datangnya orang tua Ayu Ting Ting ke rumah hater anaknya. Sikap orang tua Ayu Ting Ting jadi sorotan, membuat ayah Rozak dan Umi Kalsum malah dilaporkan balik oleh pihak hater. Terkait hal tersebut, pihak Ayu Ting Ting buka suara terkait berita ayah Rozak dan Umi Kalsum bakal dilaporkan. Kuasa hukum Ayu Ting Ting juga menyebutkan niat orang tua Ayu Ting Ting hanya untuk klarifikasi. Jika ada omongan yang tegas, hal itu kembali pada persepsi masing-masing. Namun sekali saya tegaskan, korbannya adalah Ayu, namun dialihkan ke korban-korban yang lain. Ungkap Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ayu Ting Ting. Nikita Mirzani pun memberi tanggapan terkait Ayu Ting Ting yang akan dilaporkan balik. Ayu Ting Ting sampai melaporkan haternya itu berarti sudah keterlaluan. Untung itu tak terjadi denganku. Kalau itu terjadi, enggak tahulah mungkin gua akan sampai ke Singapura untuk samperin si hater tersebut. Ujar Nikita Mirzani yang terekam di YouTube Sambal Lalap. Terkait orang tua Ayu Ting Ting yang datang ke rumah hater, Nikita Mirzani mengaku akan melakukan hal lain terhadap orang tua hater. Nikita juga menjelaskan menghina sampai membawa sang anak sudah kelewatan. Bahkan Nikita Mirzani berpendapat hater Ayu Ting Ting sangat berani, bahkan sampai Bilqis ikut dibawa. Anehlah, gak boleh seperti itu. Lo udah menghina kok lo ikut ngelaporin, ungkap Nikita Mirzani.